Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Yuk kita masak, betul kan? Ayo lanjut. Di sini aku punya ini lintah laut ya, udah direndam 4 atau 5 hari. So ini kan waktu kering dia kecil ya, cuma segini sejari telunjuk aja. Ini kita rendam jadi gini besar. Ini nah, ini sudah lembek. Kita mau cuci sampai bersih. Ini semuanya nah, ini kita mencuci sampai bersih ya. Ininya semuanya sini kan ada usus-ususnya masih kadang ya. Kita cuci kasih bersih, direndam berkali-kali nih harus dicuci bersih begini. Nah, nah ini kasih teman-teman lihat, ini kita gini korek begini. Nah, ini cuci. Setiap dicuci ini ya, nanti gini kotor airnya ya, kita buang. Kita ganti air terus ya teman-teman ya, jangan nggak diganti air ya. Jadi satu hari itu bisa ganti 2 kali air atau 3 kali air supaya bersih dia, nggak bau kali ya, nggak bau amis banget. Ini kan bau amis, ini lintah laut. Lintah laut kalau dibilang high som ya, high som. Dia kalau kita mau krik. Dan kalau misalnya hitam banget gitu ya, nanti teman-teman ya, ini kan nggak terlalu hitam ya. Kita beli nanas. Nanas ya, nanas kita cuci remes-remes sebentar gitu, langsung cuci ya, jangan sampai kelamaan ya. Kelamaan dia ini haisomnya hancur. Sebentar aja kita biar itemnya itu hilang. Ini kan nggak item ya, coklat ya. Nah ini kita cuci, kita buang airnya. Nah, ini udah aku cuci bersih, udah diganti air. Tinggal kita potong. Punya ayam, ini ayam cuma setengah ekor ya, dada 1 dan paha 1. Lanjut di sini ada bawang bombay 1 biji yang saya potong, daun bawang ada 1 batang ya, tapi yang besar ya, saya beli yang besar tadi 1 batang, dan ini 5 biji atau 5 batang cabai yang merah saya iris-iris untuk cantik aja. Bawang putih 2 siung, ini jahe 50 gram, udah kita potong halus ya supaya dia nggak bau amis. Dan ini tauju ini asin ya, ini kacang hitam ya. Tauju ini asin banget lah ya. Oke ya, di sini saya mau potong dulu haisomnya. Ini tergantung teman-teman mau potong bagaimana ya. Mau agak besar atau agak kecil, tergantung. Ini saya belah 6 aja, lari dia ya. Licin ya. Nah. Ini kita potong begini aja. Kalau terlalu kecil nanti makan pun, aduh, kok pelit amat motongnya segini ya, katanya anak-anak nanti ya. Nah, udah saya potong semua. Sekarang saya mau hidupin kompor. Nah, di sini saya pakai glow pan ya. Saya memakai glow pan yang 1 paket 3 biji juga. Ini yang ukuran 26 cm. Yang 2 lagi ukuran 22 ya. 22 sama 18. Nah, teman-teman yang mau membeli produk Mitosiba dan Greblon, langsung aja sama Olivia. Semuanya ada, dari barang yang terkecil sampai barang yang terbesar ya, terbaru. Nah, ini saya tuangkan minyak wijen secukupnya untuk menggoreng. Kalau nggak punya minyak wijen, boleh memakai minyak biasa. Di sini kan saya mau goreng jahe ya. Ini jahe dan bawang putih saya masukkan. Kalau cabai merah ini untuk cantik aja. Nah, ini sudah mulai mengering. Saya masukkan bawang bombaynya. Lanjut aja, ayam kita masukkan. Di sini saya tambahkan tauju ya. Taujunya saya tambahkan di sini 1 sendok. 2 sendok teh ya. 2 sendok teh yang saya pakai. Ini asin ya teman-teman ya. Tauju ini asin.
Ini kacang hitam. Kita masukkan bintang lautnya atau haisomnya. Saya tambahkan di sini kecap manis lebih kurang 2 sendok makan. Saus saurinya lebih kurang 1 sendok makan aja lah ya. Setengah bungkus saset. Merica bubuk. Setengah sendok teh. Di sini saya tambahkan gula cap segitiga emas ini setengah sendok makan atau 1 sendok kecil ya. Nah, teman-teman yang mau membeli produk segitiga emas ini langsung aja ke pasar-pasar tradisional yang terdekat dan toko-toko terdekat. Lebih dekat lagi toko online blibli.com dan Tokopedia. Ada apa aja teman-teman? Ada beras, gula pasir, gula halus, cuka, minyak dan garam, semuanya lengkap. Ayo kita masak terus ya. Nah, kita tambah kecap asin sedikit ya, lebih kurang 1 sendok makan. Oke. Ini saya tambahkan air. Lebih kurang 200 ml. Kita masak sampai dia lembut. Biar lembut kan kita tutup ya. Oke, sekarang mau saya tutup dulu. Tunggu dia agak kering sedikit ya. Kita masak dengan api yang sedang. Nah, sekarang ini sudah matang. Dia airnya udah nyusut ya. Lanjut kita masukkan ini daun bawang sama cabai. Kalau ini lintah lautnya atau haisom, ada juga yang jual yang udah direndam. Memang ini lintah laut ini mahal ya teman-teman ya. Tapi mantep. Ini kalau kita banyak makan, katanya kolesterol pun bisa netral ya. Bagus untuk kita punya kolesterol, makan ini yang banyak. Kan udah dimasukkan semua. Cantik juga kan, begini aja kasih cantik dia, nggak penting sampai dia lembek cabenya, nggak penting. Yang penting udah mantep banget ini. Nah, kalau kita rendam sendiri ini kalau kurang lembek, kita mau masaknya lama ya. Juga kita mau masaknya agak lama baru dia bisa meresap. Makanya pakai api kecil, airnya boleh 500 ml juga boleh. Kalau misalnya kalau masih keras boleh tambah air ya, kita masak ya. Tadi kan cuma 200, airnya 200 ml. Kita boleh tambah kalau kurang. Halo semuanya, hari ini aku mau cobain lagi menu yang terbilang mahal banget sih ini ya. Terbilang cukup mahal ini menunya ya. Mau cobain tripang. Tripang diapain ini mah namanya mah? Dimasak ayam. Oke, dimasak ayam. Masak ayam minyak wijen, jahe ya. Wah ini wangi banget. Kasih bumbu-bumbunya. Ambil ayamnya. Yang ini aja. Satu. Oke, ambil bumbunya lagi. Oke, cukup. Ini kita pinggirin dulu. Oke, ini mau cobain dulu tripangnya ya. Ini kayak mantep banget sih. Oke, langsung aja kita gas. Enak
enak banget. Bumbunya juga ngeresep ya. Cukup ngeresep bumbunya. Mantep banget loh ini. Tegas. Mau cobain ayamnya. Mantep banget ini, parah. Udah wangi, mantep, bumbunya ngeresep. Wah, kacau. Asik banget ini. Oke, gas terakhir. Teksturnya gimana tuh? Untuk ini, kripang. Kalau kata orang ya, tuh rasanya sama kayak kikil. Kikil sapi. Tapi karena Alek udah lama banget gak makan kikil sapi ya. Udah lama banget gak bisa makan sapi. Jadi ya udah. Untuk ayamnya, enak, cukup ngeresep dia. Cuma bumbunya lebih ngeresep kesini ya. Dia lebih banyak ngeresep sama teripangnya ini. Oke, minum dulu deh. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video masak-masak dan video icip-icip kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share sampai video ini ya. See you in another video guys. Bye-bye.